Sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, panggil istrinya, wahai istriku, jagalah dirimu dari siksa api neraka. Aku tidak bisa menolong kamu. Wahai anakku, jagalah dirimu dari siksa api neraka. Aku tidak bisa menolong. Pernahkah kita sudah mengingatkan itu pada keluarga kita? Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, keluarga itu termasuk suami dan istri, pembantu rumah tangga kita, supir kita, apapun siapapun yang menjadi tanggungan itu keluarga kita juga. Pernahkah sudah mengajari keluarganya mana perintah-perintah Allah dan mana larangan-larangan Allah? Yang kedua, berdasarkan pendapat dari Ali bin Abi Thalib, supaya terhindar keluarga kita dari api neraka, ajari anak-anak kalian dengan akhlak yang baik. Bukankah sampai sekarang banyak orang tua yang kemudian menangis karena akhlak anaknya yang sudah tidak sopan lagi sama orang tuanya? Siapa yang salah di situ? Karena kita terlambat untuk mengajari anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Besok di hadapan Allah akan dimintai tanggung jawab. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ajari keluarga kalian dengan apa yang sudah dibiasakan menjadi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah seberapa jauhkah kita mengajari anak-anak kita dengan sunnah-sunnah Nabi? Jangan-jangan banyak yang tidak peduli dengan itu, hanya sekedar menyampaikan kebaikan, tapi tidak pernah serius. Amalan utama adalah memberikan air minum. Ibnu Abbas pernah ditanya kemudian tentang itu, lalu menyebutkan ayus sadaqah afdal alma, memberikan air. Saat kemudian ketika mendengar itu, buat sumur, lalu sumurnya itu diberikan untuk orang umum. Mangka surat dunumuhu wasakuma. Siapa yang merasa punya banyak dosa, maka bersedekahlah dengan sedekah air. Allah mengampuni dosa wanita ketika dia memberikan air kepada anjing atau hewan. Lalu kemudian beliau menyatakan, bagaimana kalau air yang diberikan itu diberikan kepada orang-orang yang sholat, diberikan kepada orang-orang yang ngaji, diberikan kepada orang-orang yang belajar, maka tentu Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang berdosa seperti itu. Dengan catatan dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Kata para ulama, hindarkan diri kita untuk melakukan kezaliman-kezaliman, karena itu akan membahayakan nasib kita nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi amarana an nusliha ma'ishatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, saya memulai tausiah subuh kali ini dengan menyampaikan apa yang menjadi pendapat seorang alim. Dia menyatakan begini, laukanat hayatuka riwayatan mada sataktubu fil akhiris soh. Seandainya engkau tahu bahwa hidupmu itu adalah sebuah cerita, apa yang akan kamu tulis di akhir hidupmu itu? Kita semua tahu bahwa hidup kita ini adalah sebuah cerita. Apa yang akan kamu tulis di akhir hidupmu itu? Sehingga kemudian orang banyak berpikir dan berusaha untuk berharap menjadi orang yang husnul khatimah itu. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan itu, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot itu. Hendaklah kamu perhatikan apa yang akan kamu lakukan untuk hari esok.
hari yang sesungguhnya itu, yaitu pada saat masa kita berada dalam kehidupan akhirat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada peringatan Allah lagi khusus untuk orang-orang yang berpikir tentang akhirat itu. Dan kita semua termasuk mudah-mudahan orang-orang yang berpikir tentang akhirat itu. Dan kita memahami bahwa dunia ini adalah sesuatu yang hanya sebentar saja, sementara saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna unuwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan itu. Negeri akhirat itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang kemudian tidak pernah menyombongkan dirinya selama di dunia ini dan tidak pernah berbuat kerusakan, dan kesudahan yang baik itu hanya akan diperoleh orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan negeri akhirat itu hanya akan diperoleh, hanya akan dijadikan untuk orang-orang yang selama di dunia tidak pernah berbuat sombong dan dia tidak pernah berbuat kerusakan di bumi. Artinya bagi orang-orang yang sudah di dunia ini petantang petenteng dengan kesombongannya, dengan kekayaannya, dengan ilmunya, dengan apa saja dia kemudian menyombongkan dirinya, maka negeri akhirat itu bukan untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi negeri akhirat hanya akan diberikan pada orang-orang yang tidak pernah menyombongkan dirinya selama di dunia dan tidak pernah berbuat kerusakan. Mafhum mukhalafahnya adalah hendaknya kita dalam hidup ini bersikap tawadhu, lalu kemudian jangan pernah berbuat kerusakan atau menjadi provokator dalam hidup ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ketawadhuan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang sombong, kalau tawadhu'nya kita kepada Allah, para ulama menyebutkan dua itu. Tawadhu'nya kita kepada Allah itu dua. Yang pertama adalah orang yang kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ketaatan kepada Allah tetapi tidak pernah di hatinya itu muncul rasa bangga diri. Tidak muncul rasa ujub, saya sudah jadi orang baik, saya sudah menjadi orang yang lebih baik dari dia. Manakala kemudian muncul rasa ujub bangga diri seperti itu, maka kita akan menjadi jatuh. Orang yang tawadhu kepada Allah itu adalah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah tanpa kemudian di hatinya dirasai ada rasa ujub atau bangga diri. Jebakan bagi orang-orang yang sudah merasa taat, jebakan setan kepada orang-orang yang sudah kemudian melakukan keistiqomahan dalam satu ibadah, buat kita yang sudah merasa kemudian melakukan ketaatan ibadah, jebakan paling berbahaya buat orang-orang yang sudah melakukan ibadah dan ketaatan itu adalah merasa menjadi orang yang ujub, merasa bangga dengan amalnya, dan itulah yang paling berbahaya. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai muncul rasa ujub atau bangga pada orang yang sudah melakukan amal atau ketaatan ini. Imam Hasan Al-Basri itu menyebutkan ketika Bani Adam itu melakukan kebaikan sebaik apapun, sebagus apapun, dia masih memungkinkan terjadi kerugian pada dirinya. Apa itu kerugiannya? Saat dia kemudian merasa dirinya menjadi orang yang paling baik, merasa dirinya menjadi bangga, dia sudah menjadi orang baik. Hati-hati. Ini jebakan setan buat orang-orang yang sudah merasa banyak melakukan ibadah dan kebaikan. Tawadhu yang kedua kepada Allah itu adalah orang yang sudah merasa dia pernah berbuat dosa, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di hatinya dia selalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berubah. Itulah orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum yang kedua adalah tawadhu kepada sesama manusia. Dalam kehidupannya dia menjadi orang yang rendah hati, tidak pernah kemudian berbuat sombong dalam kehidupannya. Dia rendah hati. Apakah setiap rendah hati itu menjadi terpuji? Tidak. Ada juga rendah hati tawadhu yang tercela itu.
Tawaddu yang terpuji itu secara umum adalah orang-orang yang kemudian tidak menyombongkan dirinya dengan apapun yang ada pada dirinya. Tetapi tawaddu yang tercela itu contohnya adalah pertama, orang-orang miskin yang berhadapan dengan orang kaya, lalu kemudian dia mengemis-ngemis, menjadikan dirinya di hadapan orang kaya itu supaya dikasih uang, supaya dikasih harta, supaya dialam oleh orang kaya, lalu kemudian dia menunduk-nundukkan dirinya, engki, hanya demi dapat uang. Itu tawadduknya orang yang tercela. Yang kedua contohnya adalah tawadduknya bawahan kepada atasan, begitu sangat hormat sama pimpinannya, tapi tujuannya supaya dia diberi jabatan. Nunduk-nunduk, engki-engki, dikasih begini, disuruh begini, mau nunduk-nunduk seperti itu adalah tawadduk yang tercela, bawahan hanya untuk dapat sesuatu dari atasannya karena dia punya kepentingan untuk dapat jabatan. Banyak itu yang seperti itu. Nah, ini bukan tawadduk yang terpuji, tapi adalah tawadduk yang tercela. Tidak semua tawadduk itu kemudian menjadi terpuji, tapi tawadduknya orang-orang seperti ini adalah tawadhu yang tercela, dan itu bukan tergolong orang-orang yang tawadhu. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah yang harus kita pikirkan sekarang, berusaha untuk meraih negeri akhirat itu yang kemudian dijamin oleh Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang kemudian tidak pernah menyombongkan dirinya dan tidak pernah melakukan kerusakan. Banyak orang-orang yang sudah melakukan kerusakan itu, banyak. Kita jangan termasuk menjadi orang yang provokator, merusak sesuatu yang sudah baik. Jangan termasuk orang-orang seperti itu. Karena negeri akhirat hanya akan diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah menyombongkan dirinya selama di dunia ini dan tidak pernah melakukan kerusakan. Maka tentu peringatan Allah Subhanahu wa taala buat kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu perlu kita perhatikan betul. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, saat ayat ini turun, Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini turun, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya. Dikumpulkan seluruh keluarganya. Jadi mulai dari suku Quraisy itu, ya, Bani Abdul Manaf, semua paman beliau, bibi beliau, kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah, bahkan putri beliau Fatimah dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, wahai suku Quraisy, jagalah dirimu dari siksa api neraka. Aku tidak bisa menolong siksa Allah kalau itu kemudian ditimpakan pada kalian. Itu kata Rasulullah. Wahai Bani Abdul Manaf, jagalah dirimu, diri kalian itu dari siksa neraka. Aku tidak bisa menolong kalau siksa itu tertimpa kepadamu. Wahai Abbas, pamanku, jagalah dari siksa neraka. Aku tidak bisa menolong. Wahai Sofia, bibiku, jagalah dirimu. Wahai Fatimah, anakku, hartaku banyak, silakan ambil, tapi aku tidak bisa menolong kamu kalau ada siksa Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ayat 6 surat At-Tahrim ini turun. Sudahkah kita itu lakukan? Saat bapak dan ibu membaca Quran surat At-Tahrim ini, sudahkah pernah bapak sebagai seorang pemimpin di rumah tangga panggil istrinya, wahai istriku, jagalah dirimu dari siksa api neraka. Aku tidak bisa menolong kamu. Wahai anakku, jagalah dirimu dari siksa api neraka. Aku tidak bisa menolong. Begitu juga dengan seorang istri memanggil anaknya, memanggil juga suaminya suatu saat dengan peringatan-peringatan seperti itu. Pernahkah kita sudah mengingatkan itu pada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita? Itu kewajiban kita. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pernahkah kita lakukan itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Masih belum mungkin. Bolehlah secara formal nanti, aku tidak bisa menolong kamu wahai istriku, aku tidak bisa menolong kamu wahai suamiku. Jaga dirimu sendiri, sehingga kemudian akan terbentuk sesuatu yang luar biasa dalam keluarga itu. Siapa yang disebut dengan ahlu itu, siapa yang disebut dengan keluarga, ya,
Mufassirin itu menyebutkan pertama adalah anak dan cucu. Ya, Imam Al-Qurtubi itu menyebut anak dan cucu. Jadi yang dimaksud dengan keluarga itu adalah anak dan cucu kita. Yang diingatkan itu adalah anak terus ke bawah. Kemudian di kitabnya Al-Munawi itu, Faidul Qadir itu menyebutkan keluarga itu adalah ke atas. Jadi bapak, ibu, orang tua kita, lalu kakek, nenek kita, lalu paman dan bibi kita, itu termasuk keluarga. Itu yang harus dijaga. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu adalah keluarga itu termasuk suami dan istri. Lalu juga disebutkan bahwa yang masuk keluarga itu adalah siapa yang menjadi tanggungan kita. Jadi orang yang menjadi tanggungan kita, pembantu rumah tangga kita, supir kita, apapun siapapun yang menjadi tanggungan, itu keluarga kita juga. Itu yang diingatkan juga. Sudahkah kita lakukan itu? Lalu bagaimana kita menjaga diri dari api neraka itu? Lalu kemudian disebutkan yang pertama, kalau berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab, yang harus kita lakukan kepada keluarga kita supaya menjaga dari api neraka itu, ajari keluarga kalian dengan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Pernahkah bapak dan ibu sudah mengajari keluarganya mana perintah-perintah Allah dan mana larangan-larangan Allah? Saya yakin tidak semuanya begitu dan sudah dipasrahkan sama gurunya. Padahal itu dia kewajiban bapak, ibu sebagai orang tua. Ajari keluargamu kalau ingin kemudian terhindar dari neraka tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Sudah seberapa jauhkah kita mengajari anak-anak kita, keluarga kita dengan ajaran seperti itu? Yang kedua, berdasarkan pendapat dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan supaya terhindar keluarga kita dari neraka, ajari anak-anak kalian dengan akhlak yang baik. Sudah seberapa jauhkah kita mengajari anak-anak kita dengan akhlak yang baik? Bukankah sampai sekarang banyak orang tua yang kemudian menangis karena akhlak anaknya yang sudah tidak sopan lagi sama orang tuanya? Siapa yang salah di situ? Karena kita terlambat untuk mengajari anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Orang tua kemudian berpikir anaknya menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter, menjadi ahli bahasa Inggris. Dia tidak berpikir tentang akhlak. Manakala kemudian semuanya sudah dicapai, lalu kemudian anaknya tidak menjadi yang dia inginkan, lalu kemudian sakitlah hatinya karena akhlak anaknya yang kemudian menjadi tidak baik. Seberapa tanggung jawab besok di hadapan Allah akan ditanya, sudahkah kamu ajari anakmu dengan akhlak yang baik? Bagaimana kalau mau tidur? Bagaimana kalau bertemu dengan orang? Bagaimana menerima tamu? Bagaimana anak-anak kita ajari dengan akhlak-akhlak yang baik? Seberapa kita sudah mengajari itu? Besok di hadapan Allah akan dimintai tanggung jawab. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa menghindarkan diri dari api neraka itu adalah ajari keluarga kalian dengan apa yang sudah dibiasakan menjadi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah seberapa jauhkah kita mengajari anak-anak kita dengan sunnah-sunnah Nabi itu? Jangan-jangan banyak yang tidak peduli dengan itu, hanya sekedar menyampaikan kebaikan tapi tidak pernah serius. Seserius kita dengan sebuah kepentingan kita untuk menyampaikan bahwa ternyata keluarga kita adalah amanat yang nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pendapat dari Imam Mujahid itu, supaya terhindar dari api neraka, beri keteladanan kamu sebagai orang tua terhadap keluargamu. Pertanyaannya, seberapa besar kita sudah memberikan keteladanan kepada anak-anak kita? Jangan-jangan anak-anak kita kemudian melawan kita, tidak berbakti kepada kita karena kita tidak memberikan keteladanan. Saya sering memberikan gambaran itu sederhana saja. Pada saat kecil dulu, waktu tidak ada HP itu, ada telepon. Orang tua mengajari kebohongan pada anaknya. Nah, nanti
Kalau Bu Endahnya telpon, bilang mama tidak ada. Betul ketika ditelpon, ada ibumu? Tidak ada, katanya mama. Kalau Bu Endah yang tanya, ibu tidak ada katanya. Polos-polos anak-anak. Tapi mereka kemudian termemori, diajari yang begitu. Ketika anak kita nangis, selalu ditakut-takuti dengan macam hantu yang bermacam-macam. Karena hantu itu cuma di Indonesia saja yang macam-macam ya. Kalau di barat cuma ada dua jin ya. Jin ifrit dengan jin yang lain. Kalau di Indonesia itu berbagai macam hantu ada di Indonesia. Mulai dari suster ngesot, mulai dari sundel bolong dan sebagainya, sehingga kemudian anak-anak itu ditakut-takuti. Lalu bagaimana kemudian kita nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah? Saat kecil pun kita sudah tidak memberikan keteladanan yang baik pada anak-anak. Itu nanti dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu salah seorang pendiri organisasi besar di Indonesia pernah menyatakan, coba perhatikan kalau ada seorang yang kena kasus, dia akan diadukan dirinya di pengadilan. Tidurnya tidak nyaman, makan tidak enak. Dia akan cari pengacara untuk menyelamatkan dirinya. Tapi pernahkah kita berpikir nanti nasib kita di akhirat? Sehebat itu, kalau ada orang yang mau masuk pengadilan, dia tidak makan dengan nyaman, dia tidur tidak dengan enaknya. Lalu bagaimana berpikirnya nanti di akhirat? Saat ada pengadilan Allah yang sesungguhnya, pernahkah kemudian dia merasa senyaman dan sehebat dia kemudian tidak berpikir tentang itu? Itulah yang kemudian diperhatikan buat kita jemaah yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir itu adalah, doakanlah keluarga kita selalu. Di antara sekian banyak doa-doa kita agar kemudian terhindar dari api neraka. Bukankah dahsyatnya api neraka itu sungguh luar biasa? Ada cerita seorang alim yang melewati orang yang bakar sate itu. Ada orang alim lewat bakar sate. Lalu kemudian orang alim itu melihat orang yang bakar sate itu. Dilihat terus. Lalu tiba-tiba kemudian dia menangis. Melihat daging yang dibakar itu, daging hewan, daging sapi atau ayam yang dibakar yang sate itu, dia menangis. Menangis. Lalu kemudian tukang satenya mengatakan pada orang alim yang lewat itu, yang melihat terus, akunta muhtajan lillahmi, kamu kenapa menangis gitu kan, apa kamu mau sate ini? Lalu kemudian dia menjawab, la walakin abki ila ibni Adam, aku menangis tentang ibni Adam ya. Bayangkan kata orang alim itu, hewan yang dibakar ini dalam keadaan sudah mati. Ayam, sapi, kambing yang dibakar sate ini, hewan yang dibakar ini dalam keadaan mati. Sedangkan nanti anak Adam yang masuk neraka itu akan dibakar dalam keadaan hidup. Itulah yang kemudian membuat orang alim ini menangis. Maka kalau mendengar salah satu di antara sekian siksaan yang kelihatannya paling ringan itu adalah ketika kemudian orang yang di neraka itu butuh pada air minum. Di dalam Al-Quran disebutkan, wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Ketika orang-orang penduduk yang ada di neraka itu berseru kepada orang-orang yang ada di surga, beri aku air minum, beri aku air minum. Katanya Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan salah satu siksaan yang ringan sebenarnya adalah rasa kehausan yang luar biasa. Imam Al-Lusi menyebutkan ini adalah puncak kehausan yang akan diterima oleh orang-orang yang ada di neraka. Maka sampai disebutkan bahwa salah satu amalan utama adalah memberikan air minum kepada seseorang. Jadi ketika ditanya berdasarkan riwayat ayyus shadaqah afdal, Ibnu Abbas pernah ditanya kemudian tentang itu, lalu menyebutkan al-ma, memberikan air. Maka ketika mendengar itu, saat kemudian ketika mendengar itu, buat sumur, lalu sumurnya itu diberikan untuk orang umum.
Jadi sedekah yang paling utama diantaranya adalah al-ma itu. Maka sampai sebagian tabi'in itu menyatakan mangkasurat dunubuhu wasakhyumma. Siapa yang merasa punya banyak dosa, maka bersedekahlah dengan sedekah air. Maka saya di beberapa tempat menyampaikan, kalau ibu dan bapak merasa punya dosa, yang merasa punya banyak dosa, maka jamin di satu tempat airnya bapak yang kemudian menjamin itu, tanpa ada yang tahu. Di lembaga pendidikan, di musola, di masjid, bapak yang nanggung. Sudah, airnya di tempat ini saya yang nanggung. Nah, itu luar biasa. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa dalam satu hadis disebutkan, dan kita sudah masyhur tahu itu hadisnya. Apa hadisnya? Saat ada perempuan nakal, perempuan yang tidak baik, diampuni dosanya gara-gara apa? Gara-gara memberikan air kepada anjing yang kehausan. Kata beliau, Allah mengampuni dosa wanita ketika dia memberikan air kepada yang membutuhkan. Bahkan yang diberikan itu adalah anjing atau hewan. Lalu kemudian beliau menyatakan, bagaimana kalau air yang diberikan itu diberikan kepada orang-orang yang sholat, diberikan kepada orang-orang yang ngaji, diberikan kepada orang-orang yang belajar, maka tentu Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang berdosa seperti itu. Dengan catatan dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Bapak yang nanggung di sana, ibu yang nanggung di sana, boleh silakan, itu amal rahasia. Kalau kemudian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Tetapi jangan kemudian berpikir bahwa pas lacu aing perak pas palang itu kan. Pas di masjidnya aing perak pas lacu. Pas tadi cecenna palang itu. Palang artinya secara umum bolehlah di beberapa tempat masjid yang butuh. Pas lacu aing pas lacu. Aing malolo. Jadi itu contoh dari amal yang kelihatannya kecil tapi kemudian akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hindarkan diri kita, kata para ulama, untuk melakukan kezaliman-kezaliman. Karena itu akan membahayakan nasib kita nanti di akhirat. Hindarkan diri dari kezaliman-kezaliman. Terutama adalah kezaliman kepada sesama manusia. Betul bahwa zalim yang paling besar itu adalah kesyirikan pada Allah. Tentu kita berusaha untuk menghindarkan diri dari kesyirikan itu. Yang kedua adalah kedzaliman pada diri kita sendiri karena berbuat dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, ini yang berbahaya. Jangan mendzalimi sesama manusia karena itu akan menjadi perkara besar nanti di akhirat. Menjadi perkara besar di akhirat. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan itu. Wala tahsabanallahu ghafilan ma yaf'aldun. Jangan kamu mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Ini ayat inilah yang kemudian dijadikan dalil dasar bahwa berbahagialah orang yang kemudian didolimi, sabar. Yang mendolimi, ancaman itu. Ayat ini ancaman, Allah tidak lengah. Maka sampai disebutkan Imam Al-Qurtubi itu menyatakan ayat ini memberikan gambaran bahwa kalau kita sedang didolimi orang, jangan keburu-buru minta diadab orang yang didolimi itu. Jangan keburu-buru seperti sahabat. Waktu kemudian, ya Rasulullah minta mereka kemudian kaum kafir Quraisy itu segera dimusnahkan. Jangan, tenang-tenang dulu kata Allah. Sabar-sabar. Innama numli lahum liyazdadu isman. Supaya mereka kemudian bertambah dosanya. Ya, petantang-petenteng sudah mendolimi, sudah menyakiti, petantang-petenteng diberikan nikmat seolah-olah dia benar, itu pemberian Allah menangguhkan waktu. Hati-hati, jangan keburu-buru, nanti akan merasakan adab yang luar biasa. Hati-hati, orang-orang yang dolim itu kadang-kadang banyak yang mendolimi tapi dia kemudian merasa menang, merasa petantang-petenteng. Hati-hati, persoalan kezaliman pada sesama manusia ini akan menjadi perkara besar nanti di akhirat. Maka kemudian kita tahu hadis yang sudah masyhur tentang al-muflis, orang-orang yang bangkrut.
Siapa orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bawa amal salatnya, amal puasanya, amal zakatnya, dan amal-amal yang lain. Tapi di saat mau disidang oleh Allah, banyak orang yang menuntut, "Ya Allah, dulu dia pernah mengambil hak saya. Ya Allah, dia dulu pernah merendahkan dan mencaci saya. Ya Allah, dulu dia pernah memukul saya." Banyak orang yang datang sampai kemudian dia bangkrut. Kebaikan amalnya itu diberikan sebagai pembayar. Dan kemudian ketika saat amal solehnya sudah tidak ada, maka kesalahan-kesalahan dan dosa yang menuntut itu diberikan pada dia. Itulah orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia melakukan kezaliman-kezaliman kepada sesama manusia. Maka kita bagian dari sholat jamaah, sholat subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, dan semuanya kita berjamaah. Dalam rangka apa? Supaya hatinya antara kita itu kemudian saling sayang, saling penuh dengan ketundukan. Alangkah tidak bagusnya, jeleknya sop yang kita bentuk bagus rapat, tapi hati-hati kita di antara kita saling membenci dan saling mendengki. Tidak akan pernah didapat surga bagi orang-orang yang kemudian masih ada penyakit-penyakit hati di dalam dirinya. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh salah seorang muridnya, "Benarkah orang yang berzikir kepada Allah itu akan semakin tenang jiwanya?" "Benar," kata Imam Al-Ghazali. "Tetapi kenapa ada orang yang berzikir, beribadah dekat pada Allah, tapi kok dia selalu dibarengi dengan setan? Kenapa? Dia sudah beribadahnya bagus, tapi kok bareng setan terus?" Maka kemudian Imam Al-Ghazali memberikan gambaran seperti orang yang menghardik anjing, tapi dia masih tetap memegang tulang-tulang. Ada anjing, pindah, tapi dia masih tetap punya tulang-tulang itu. Apa yang akan dilakukan anjing itu? Anjing itu akan kembali. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah, zikir, melakukan amal-amal soleh, tapi kita menyimpan riak dalam hati kita, dengki, benci kepada sesama manusia, maka setan pun akan bersama kita. Itulah kerugiannya orang yang sudah beribadah pada Allah, zikir kepada Allah, tapi dibarengi oleh setan. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih. Maknanya kemudian sop itu menjadi rapat dan lurus, supaya hati-hati di antara kita ini sudah terpaut dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian dan kedengkian, yang itu membahayakan diri kita untuk gagal bisa meraih negeri akhirat yang kita inginkan berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Perhatian buat kita, hidup ini adalah sebuah cerita. Apa yang akan kita tulis di akhir hidup kita? Maka jauh dari itu semua adalah berusaha agar hidup kita kemudian terhindar dari api neraka. Bagaimana terhindar dari api neraka? Tidak diri kita sendiri, tapi keluarga kita. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka kepada apa yang menjadi perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bagaimana kemudian akhlak yang baik, mengingatkan juga tentang sunnah-sunnah Nabi, dan kemudian mengajarkan juga kepada anak-anak kita keteladanan, sambil kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keluarga kita dilindungi dari siksa api neraka. Dengan jalan apa? Membersihkan hati kita dan kemudian menjauhkan diri dari kezaliman-kezaliman dalam interaksi sosial dengan sesama manusia. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita, menjadi sebuah pencerahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan, hidayah, taufik kepada kita sehingga bisa menjalankan apa yang kita ketahui dalam amalan kehidupan kita sehari-hari. Nasrul minallahi wa fathun qarim wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Step on.